Kegiatan bakti sosial kembali diselenggarakan oleh Persatuan Wanita Patra atau PWP tingkat pusat PT Badak NGL. Dilaksanakan pada Kamis 31 Maret 2022, kegiatan bakti sosial kali ini ditujukan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar di PAUD Melati Berbas Pantai dan PAUD Nur Hikmah Tanjung Laut. Bantuan sarana pendidikan berupa peralatan sekolah diserahkan secara simbolis oleh PJS Ketua PWP Miko Ferry Sulistyo Nugroho di halaman kantor Sekretariat PWP. Bantuan ini diharapkan dapat membantu proses belajar mengajar di PAUD Melati Berbas Pantai dan PAUD Nur Hikmah Tanjung Laut. Bakti sosial kali ini merupakan program kerja PWP di bidang sosial budaya sebagai bentuk kepedulian PWP terhadap dunia pendidikan di Kota Bontang. PJS Ketua PWP, Miko Ferry Sulistyo Nugroho, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian untuk memperingati HUT ke-22 PWP. Kami dari PWP PT Badak melakukan bakti sosial dalam rangka HUT ke-22 PWP. Bakti sosial kali ini kami memberikan bantuan berupa alat-alat penunjang pendidikan kepada PAUD yang ada di daerah Tanjung Laut dan daerah Berbas. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dapat meningkatkan kualitas belajar, juga memberi semangat bagi anak-anak yang berada di daerah yang kami sasar. Karena selama ini mereka termasuk daerah yang sangat terdampak dalam pandemi kali ini. Mudah-mudahan selalu semangat ya nak belajarnya. Bantuan dari PWP disambut dengan penuh rasa syukur dan bahagia oleh Kepala Sekolah PAUD Melati, Harismawati, dan Pengelola PAUD Nur Hikmah, Jusmiati. Bantuan peralatan sekolah serta peralatan permainan outdoor yang diberikan oleh PWP sangat bermanfaat karena merupakan sebuah kebutuhan mendesak yang diperlukan sekolah untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Kami dari PAUD SPSPKBM Melati mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu-ibu PWP PT Bada LNJ yang telah memberikan kepada kami berupa bantuan alat belajar dan alat permainan yang di luar. Yang selama ini memang kami sangat membutuhkan itu tapi belum bisa kami membelinya. Kepada Ketua PWP PT Badak dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-22. Syukur alhamdulillah dengan adanya bantuan seperti ini tidak mengurangi berkah dan rezekinya. Mudah-mudahan bantuan seperti ini tidak sampai di sini aja. Inilah salah satu lembaga dari Bontang Selatan ya SPS Nur Hikmah di bagian pesisir yang sangat membutuhkan bantuan. Kegiatan bakti sosial PWP ini mengusung tema Where Learning Never Ends. Ketua HUT ke-22 PWP Yanti Nasrul berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Bakti sosial pagi hari ini bertemakan Where Learning Never Ends, di mana dirangkaikan dengan hari ulang tahun PWP yang ke-22 dengan tema Love Earth, Love Life with PWP. Kami mengharapkan dengan bantuan kami dapat bermanfaat untuk kelangsungan proses belajar dan mengajar di PAUD Melati dan PAUD Nur Hikmah. Tim Liputan LNG TV.